行くぞ翼くん。Iya, salam Aurai Talk. Hari ini kita akan mencoba mereview game Tsubasa Dream Team karena kita bisa. Oh ya, ya udahlah. Apa? Ya intinya kemarin kan ada cup ya, Garuda Cup. Itu lumayan seru. Gua mau review aja ininya. Pertandingan-pertandingannya, pertandingan final lebih tepatnya di antara Echo melawan Supreme ya, Rizwanda. Nah, itu ya dimenangkan oleh, ya tau lah ya, yang nonton di Denimon, itu ada pemenangnya. Dan pastinya, ini kita cuma mau breakdown game 2, 3, 4, 5, dan waktunya pas gua masuk. Jadi, ada yang mungkin yang ketinggalan, ya mohon maaf di pertandingan itu. Oke, kurang lebih kita review saja. Oke, di sini kita sudah masuk. Di mana ini kita langsung masuk itu langsung Rival pas lawan ini ya. Ini kita juga ada RNG bar-nya. Ya, ini lumayan. Nah, di sini langsung Rival nge-passing. Ini game 2 by the way. Ya, lawan intercept yang lewat. Eh, langsung menit 5 ya itu. Lewatin semuanya. Langsung saja di sini ada Tsubasa mess up sama Matsu dan juga tadi siapa? Ya di sini sih kita lihat Brian Estin ya. Di sini Brian sama Stin ya. Stin sama Matsu. Ini agak tricky sih. Kalau nggak salah di dribble. Tapi ketebak, loose ball. Kalau yang masuk, itu gue nyalain suara di HP waktu itu. Pergesin saja di situ, kenapa loose ball di sini Kals lawan Stin ini emang mau 50-50 sih. Itu tebak salah, ya lewat. Itu tebak bener, ya gak lewat. Dan oke di sini, tembaknya bener, loose ball. Ini nih, apa, jahat sih. Dilihat dari RNG warnya jahat. Ini juga jahat. Lihat itu. Wah, loose ball-nya. Bukan gitu. Kombinasinya berapa, tapi lewat. Dan di sini kita lawan Grandios. Di mana, gue lupa. Kansennya apa yang pasti. Waktu langsung intercept. Kita juga bahas RNG bar-nya karena emang agak salam juga ini RNG bar-nya nomor ini. Ya. Yang bener malah jadi salah. Ya gue telon Tsubasa ya. Ya pasti menang ya. Tepatnya salah sebagainya ya. Kurang lebih itulah. Intercept-nya lewat. Dan di sini langsung di depan. Di sini bagus banget. Kok Devontal sama Eko ya, dia bakal tahu itu Eko, Sekai Jutsu Supreme dimana dia akan Sonic Pass aja. Ini trademarknya Eko itu juga di depan, itu dia di penalti itu dia main passing beautiful football lah ya, bisa dibilang. Dan di sini ke Tsubasa, Tsubasanya bisa transfer ke Snyder itu. Nah ini pas biasa dan Snydernya di depan. Di depan sini itu high ball dan ya dia trap, dia shoot. Ya. Seori mo gento mo kanaguri shite. Mainnya itu. Tada kono shiai ni katsu. Dan langsung saja tembakan dari. Ini Muller ya. Muller is Muller. Dia butuh loose ball, dia butuh apa? Dia butuh ya lumayan keajaiban kayak ya. Tapi ya modernya dapat rainbow. Ini dia keajaiban itu. Rainbow, loose ball, itu semua Muller.
Daniel. Semangatnya Pak, benar. Tapi iya, kalau sudah berhendak tidak gol ya tidak gol. Dan di sini langsung ke bapak ketemu Rui Paul. Kalau ini bisa wantu kan bisa tackle. Ini sih optimalnya sih ya wantu lawan. Wantu berharap dia nggak intercept. Dan ya di situ dia wantu critical rainbow dapetnya probabilitas plus ball yang beberapa persen lah itu ya. Tapi ini langsung apa ini? Mana bisa nyala itu Rafael? Dan ya langsung ngoper ke Neymar langsung di depan ketemu Gota. Di mana ini juga 50-50. Gak ada yang salah di dribble. Tapi optimalnya dribble lawan tackle. Ini dikit juga bisa. Dan ya, tapi dia kebaca bener malah. Wangkunya lewat. Bagus dari Supreme ya. Tembakannya bener. Dia ngarep di tackle, malah dia wantu bener. Berani wantu depan Gosa emang jarang. Nah kita tahu kalau sekali kena diamond kan lewat. Ya, outplay lah ya dari ini dan 34% kita lihat itu dapat bola apai ya babak pertama kurang lebih ya real chance nya 1-1 ya. Dari ini kita checking bond. Ya begitu. Kurang lebih ini lagi mikir matinya ini kan final. Jadi harus di baik-baik dan oke langsung saja babak kedua. Kita lihat ini. Kurang lebih ini dia over rival pastinya karena Primer ini ya, kalau menjadikan sih nggak banget ya. Jadi mau bilang bener dari Ribonto ya bener banget. Apakah salah dari CKIC ya? Enggak, karena ya, seperti itu nasib DPDP nasib dia. Dan oke ya, yang penting itu setelah pas ini. Dan ini pas langsung ke Tsubasa di mana dipertemukan oleh Tsubasa juga kandil kayak kita lihat ya. Dimana di sini mau chance maker pun mikir, dribble juga mikir, tapi ya optimalnya di sini dribble. Tapi kalau chance maker paling ke Ryan. Dari sini bisa makin dribble. Lihat itu 6%. Kalau tempatnya kalah, ngarep 4% di sebuah itu ya bisa. Tapi bisa banyak orang kena dan di sini ternyata grandiosnya dibuat tackle dimana probabilitasnya tertinggi ya double dribble nggak salah tapi kalau kelebat ya ngasih memang karena tinggi grandiosnya inside master dan tapi dan di sini ya overnya hampir blunder tapi ya kalau probabilitasnya seperti kita lihat sangat tinggi ya. Nah, kita lihat probabilitas diri ini. Oke di sini bahasa gue lupa cek cancelnya ya di sini ya kurang lebih begitu lah ya. Drive turn bakal lewat dan juga di sini ternyata kebaca pasti ketowel. Di sini kita lihat tuh 77.3% hanya untuk lihat Master Chaos sangat bahagia dari semua Brian tim yang udah di depan dia nggak ada stamina ya trap kasih Echo pastinya ya, di mana dia bisa ngoper sniper bisa ngoper ini bisa kalau nggak salah sniper dapat ya dapat di trap dan langsung bisa ditembak aja nih. Ya, ini sih kan no brainer tembak. Soalnya dia tembak blok pun udah pasti lewat. Ya probabilitasnya kecil untuk bisa
secara permainan ya Eko lebih dipastilah ya, lebih optimal lebih tepatnya di pertandingan ini. Kono shiai ni katsu. Ya, dikirim optimal, ya, gak optimal, tapi lebih ke outplay. Dan kita lihat penembakan saja dari di KHS, di mana full power langsung dilakukan. Dan ya, kita lihat, probabilitasnya malah jadinya dimenangkan oleh si Fuller ya. Tapi di sini ya, probabilitasnya yang kalah 63% hanya angkanya, jadi ya 1-0 untuk Eko. Bitter? Ya bitter, karena memang tangannya lebih mematikan Eko. Tapi kita lihat di sini bisa ketemuin KS, tapi nggak mau, dia lebih milih sih mau untuk jadi partnernya, dimana timnya udah ya udah nggak bisa, tapi ada masih follow yang nah, di sini gimana dia caranya untuk meng-upplay sebuah Brian Lifer. Jawabannya ya dia dribble. Kalau nggak salah double dribble, kalau nggak salah ini ya. Kita lihat ya. Outplay-nya dengan double dribble, dimana ya sangat sangat bagus, sangat outplay, tidak buru-buru pas itu dari ketinggalan ya nggak ya, gampang-gampang banget untuk dilakukan. Tapi di sini dia kabar di mana ya, kita lihat di situ ada yang offside ya. Bapaknya bapak offside tapi bisa ditarikan ya. Ternyata interceptnya tepat. Ya itu salah satu apa? Nah, satu kejahatan game ini ya. Lu tebak bener, itu optimal. Optimal sih juga, tapi ya kalau harapin LNG ya, ya bisa, nggak salah. Jadi ya, hal yang salah pun jadi bener, karena lewat. Kalau nggak lewat ya, move-nya salah itu. Tapi ya, kalau misalnya wanti lawan intercept, kita lihat, ini ya udah ada animasi, nggak usah lihat range bar lah ya, udah pasti lewat. Mesti ya 8,1,9 kalau ada Messi ya bagus. Dan ya, jadinya dia langsung di depan karena pas hari ini dia lewat. Dia dapat shoot di sini. Ya. Ya udah, jadi inilah namanya memberanikan diri dan dapat hasil. Dimana di sini sudah menit 37, dia butuh gol untuk ke extra time. Dan ya kita lihat lah ya, Kalina stasnya tinggi tapi probabilitasnya juga tinggi ya. Tapi ya kalau disuruh mental sama Klub ya udah mau gimana, itu tragis. Mau bilang jahat, jahat, tapi ya part of the game, ya part of the game yang gimana gitu ya, ya nyesek jadi di total ya nyesek pasti. Tapi ya udah, mau gimana? Dan di sini kalau nggak salah langsung umpan ke depan, langsung Snyder di situ dan langsung ditembak. Ini soalnya over cap maker ke Snyder ini sangat 100% probabilitas lah. Ini bisa satu gol lagi, bisa finish dulu the game. Apalagi ditemukan oleh Gosa. Dan di mana di sini dia dapat low, ada fire calling. High pun juga ada rare of rapid, tapi ya lebih optimal low. Germany F, kita lihat itu dia udah tembak bener kan, itu masih 9,5. Ya di sini inilah gunanya Muller, di mana start boleh kalah, momentum ya menang dikit, tapi probabilitas boleh kalah. Tapi kita lihat di sini ya Mullernya dapat, nggak tahu dapat doa dari mana, tapi ya kita nggak tahu gimana caranya, hanya klub dan ya klub sendiri yang tahu. Mungkin TKI juga nggak tahu gimana itu, tapi ya dia udah kira gol mungkin ya, itu
the power of jurus Astra, tapi apa ya, coba aja ya, jangan pernah lupa mencoba, karena siapa tahu ada keajaiban seperti Muller mencoba gasen mati yang dia. Ya langsung saja extra time. Kita lihat ya di sini, di mana kita di sesi dong. Kita bisa cepetin karena kita offline-nya lagi ya, lagi nggak, bukan video ya, kita langsung taruh di Streamlabs terus kita kasih jalan. Kalau kita matiin nyalain lagi, ulang lagi dari awal. Oke, kurang lebih kita ke extra time. Ini langsung ganti 4 pemain dari di botol. Ya. Langsung saja di rombak lah ya, kurang lebih. Dan ya, bola saya ke IG. Hopper saya ke Tiger Brand. Depannya lawan Snyder ketemu kan. Jadi sini ya, Snyder udah harus hemat ini. Kalau dia nggak hemat ya, kalau lewat ya sakit. Dan di sini ya benar, hemat saja langsung ke depan. Misakinya lewat dan di sini langsung over ke Snyder. Snyder dia, mana atau misakinya dan juga Tiger juga, Tiger seperti BC ya. Ya di mana dia? Double dribble bisa, one two langsung ya, siapa tahu nge-shoot langsung juga nggak salah. Dan di sini dribble satu, adalah dribble dua ternyata. Dua kali dribble, tapi di sini lihat probabilitasnya 26% loose ball. Dapatnya loose ball ya, karena yang di itu loose ball. Dan langsung tapi di sini blunder langsung, dioper ke depan. Di sini langsung jadi rekan. Ya, blundernya bisa kepanik dan ya, apakah terpanik malah. Kurang lebih ya, ya lagi zong lah ya di Echo di game ini. Dan ya, kita lihat probabilitasnya untuk Salima. Nanti kita lihat di pertandingan ini gimana probabilitas tinggi tidak menjanjikan kemenangan. Dan ya, untuk second half si CKIP dapet gol yang penting, di mana dia udah harus defend di sini untuk klaim satu sama ya di pertandingan ini karena ini game kedua. Dan ya, di match up kami saja di sana ada Mbappe melawan Tsubasa. Dan ya, ini 50-50 enggak 50-50, lebih Tsubasa 85% lah. Bapak ya 15. Kalau dia wajib terkat ya. Lewat lah. Oke, langsung saja di power dari dua orang. Nah, ini saya ini 15 menit ya, full power. Full power aja udah. Dan di sini langsung ke Lashin. Kita lihat Lashinnya dimajuin. Pasti di situ lu lihat 4% loose ball. Gimana ya, tragis iya, tapi enggak ya. Di sini pasnya lewat dan di sini ya udah Giradius tinggal main waktu, pas ketemu Tsubasa cancel pula, tinggal main save. Kita impact cancelnya apa kayaknya interceptnya gitu ya, cancel dan ya udah GG nih untuk PKIC di pertandingan. Di sini udah Neymar dan menit 13 ya, tinggal tembak aja udah apa ketangkep pun juga udah nggak bisa counter dan bener aja ditembak. Dan ya, game kedua kenakan oleh PKIC ya, kalau suka review kali ini ya komen saja. Mungkin ya mohon maaf ada kesalahan dari review, saya lebih ke komentari ya ini. Tapi ya nggak apa-apa ya. Thank you for watching. Orega number one goalkeeper da. Yosh.
Thank you.